ya, kafe di Kota Dumai. Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan di sana. Yang pertama, kami memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di lokasi Car Free Day melalui Kepres. Mengimbau, mengajak, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua di sini, mari kita mencintai keselamatan berlalu lintas, ya, mari kita mencintai keselamatan berlalu lintas. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk kita semua di sini bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ini, ya, kepolisian Kota Dumai sekarang sedang melaksanakan operasi penting yang luar biasa, ya, yang diawali dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 21 Maret, ya. Berarti selama 21 hari, ya, 22 ya. Nah, 21 hari, ya, 21 hari. Untuk itu, ya, kami mengingatkan, ya, kami mengingatkan, ya. Mari kita budayakan budaya tertib berlalu lintas, ya. Mari kita budayakan budaya patuh, ya, peraturan lalu lintas. Mari kita budayakan budaya malu melanggar peraturan dan lintas, ya, saya malu. Jangan ada petugas ada atau ada polisi kita pandu, ya kan gitu, ya, nggak ada polisi semeraut, ya kan gitu. Ini adalah Kota Dumai, kota kita yang kita cintai, ya. Mari kita tertib itu indah, ya, gitu, ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau dan mengajak kita, ya, lengkapilah surat-surat kita apabila kita menggunakan kendaraan bermotor, ya. Ya, terus juga pakailah helm, ya. Helm itu adalah untuk di, ya, itu. Terus yang berikut, ya, lengkapi kendaraan kita, apakah itu surat-suratnya. Terus komponen di dalam kendaraan itu, ya, kita lihat sekarang di sana itu banyak, ya, komponen kendaraan itu yang berguna bagi kita maupun orang lain, keselamatan kita maupun orang lain. Salah satu contohnya, ya, menggunakan kaca spion, ya kan? Kaca spion itu gunanya apa? Melihat daripada kendaraan atau pengguna kendaraan, apa, pengguna jalan lain di belakang. Terus lampu sein itu gunanya apa? Memberitahukan kepada orang lain bahwa kita mau belok kiri atau mau belok kanan. Penggunaannya juga perlu kita tahu. Jangan kita mau belok pas mau belok kita berikan lampu sein. Berikan antara 25 sampai 20 meter sebelum kita mau belok ke kiri mau kita. Iya, lampu utama itu perlu, ya. Lampu utama perlu, ya. Karena itu apa? Sering kita di atas kendaraan menghayal. Dengan adanya cahaya lampu, kita dibangunkan, kita dikejutkan. Oh ya, gitu, ya. Selamat datang di toko Liquidcom, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 84.
Liquidcom tersedia laptop atau notebook, komputer build-up, all-in-one, dan PC rakitan. Semua merek printer dan aksesoris lainnya. Liquidcom juga merupakan Acer Service Center satu-satunya di Kota Dumai. Hanya di toko Liquidcom. Dan juga ada beberapa kuis yang kami berikan kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat yang berada di lokasi KTPD. Dan alhamdulillah juga masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Di samping mereka mendapatkan pengetahuan tentang kepolisian, kami juga menghimbau kepada masyarakat yang berada di KTPD tersebut untuk taat dalam berlalu lintas, untuk disiplin dalam berlalu lintas untuk keselamatan diri sendiri. Liquidcom, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 84. Toko
Kuali Quidcom tersedia laptop atau notebook, komputer build-up, all-in-one, dan PC rakitan. Semua merek printer dan aksesoris lainnya. Quidcom juga merupakan Acer Service Center satu-satunya di Kota Dumai. Hanya di toko Quidcom. Apabila kita mengendarai sepeda motor atau yang lain-lain, ya silakan. Ya Pak. Apa Pak? Ya, ini Pak. Sini Pak. Ah. Oh, ini dia. Ya. Aduh. Ya, coba. Ya. Apa gunanya atau manfaat daripada menggunakan helm? Gunanya apa? Menggunakan helm yang pertama sama keselamatan kepala. Yang satu lagi ya. Satu syarat yaitu untuk syarat mengenai betul ya. Tarik nafas. Yang paling utamanya itu mencegah kecelakaan, terutama yaitu untuk otak. Kalau patah kaki bisa dibawa ke dokter sembuh ya. Patah tangan bawa ke orang pintar sembuh. Tapi kalau sudah pendarahan otak itu enggak ada yang bisa lagi. Kotoran yang lainnya kan gitu ya. Jadi banyak kegunaan daripada helm itu ya. Jadi bukan istilahnya asal dipakai aja. Terus juga dikancingkan ya, dikancingkan. Karena itu adalah sangat fatal gunanya helm itu ya. Jadi laksanakan dalam keadaan cuaca yang tidak baik dalam cuaca gerimis, tapi dalam cuaca gerimis tersebut
bisa mengurangi niat kami untuk melaksanakan kegiatan. Kita bermaksud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Dumai. Walaupun hujan-hujan, anggota kami tetap eksis di lapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut lebih ditingkatkan lagi antara polisi dengan masyarakat, sehingga tercipta suatu hubungan yang baik guna kelancaran kami dalam melaksanakan tugas. Selamat datang di toko Liquidcom, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 84. Di toko Liquidcom tersedia laptop atau notebook, komputer build-up, all-in-one, dan PC rakitan. Semua merek printer dan aksesoris lainnya. Liquidcom juga merupakan Acer Service Center satu-satunya di Kota Dumai. Hanya di toko Liquidcom. Setiap kita menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm atau memakai helm. Nah, sekarang saya ini untuk anak-anak. Ya. Oke, ya. Nanti tunggu ya, untuk anak-anak juga nanti kita kasih ya. Ya. Ini boleh yang punya anak ya, yang punya anak semualah nggak apa-apa. Nanti helmnya dikasih ya. Undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya sekarang undang-undang nomor berapa yang kita pakai? Maju bu. Coba ini. Hanya. Undang-undang nomor berapa bu? Iya. Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Luar biasa. Ya.